Oke guys, sekarang udah pukul sekitar 6.45. Nanti kita bakal berangkat sekitar jam 7:30 menuju ke Telaga Pancar. Sini teman-teman saya udah siap. Nah, sekarang kita bakal menuju ke lapangan apel, akan berkumpul dulu dengan yang lainnya. Ya udahlah, lihat aja nanti. Ya. Oke guys, sekarang kita lagi kita sudah di lapangan apel. Lapangan kita akan segera berangkat. Dan sekarang udah pada ngumpul semuanya, kita lihat ya. Dan sebanyak apa? Sebanyak apa? Banyak anak tampan. Tapi tidak terlalu banyak sih. Ini ada salah satu panitia yang lagi blok-blok kak, Bapak hari ini tuh acaranya tadinya mau olahraga kelima. Ini seragamnya itu seragam tidak pantas buat kalian ya. Jangan dicontoh dan jangan meniru. Karena kegiatan bapak hari ini itu terus aja kegiatannya mau olahraga karena ada apa ada acara kelima. Jadi pas sini kita menurut. Oke guys, sekarang kita lagi berangkat ya. Lagi dibagiin, ya. Lagi dibagi makanannya. Kosep yuk. Ini kira-kira isinya ada ini guys. Isinya ada aqua, ada bolu, ini apa kata namanya bolu apa, ini ada buras guys. Tuh guys, mantap. Udah. Kita nanti ada di mobil satu. Mobil apa sih? Mobil dengan K7 guys. Itu mobil apa itu? Mobil apa? Mobil TNI lah. Mobil TNI, masa mobil angkot, masa keranda ya. Oke nanti kita doain di jalan, semoga selamat ya. Selamat sampai tujuan nanti di sana. Ya gitulah, udah. Guys, sekarang kita mau makan dulu. Snack. Yang enak yang mana? Yang mana? Lemper dulu, lemper. Kita mau makan lemper. Lemper sepertinya ada nasi. Walaupun kita khas dari tahu dari mana sih sebenarnya? Indramayu. Oh, khas dari Indramayu. Ini susah, Bang. Jadi ini nih. Diambil itunya aja. Nah. Isinya cuma segini ya? Karena ya lu tuh cuma segini nih. Oh digigit, dalamnya ada isinya nih. Enggak. Tuh, ada isinya bener. Makanan tuh biasa aja. Biasa aja. Ini rasanya biasa aja. Ada yang enak, ada yang biasa aja. Ini termasuknya biasa aja. Kalau yang enak tuh, enak banget. Mobilnya sudah datang guys. Tuh lihat, nomor TNI, nomor 3, nomor 2, nomor 1. Ke belakang ini, belakang. Oh ya, nanti bakal seru banget deh. Bakal seru banget. Mobilnya udah datang. Nanti kita ada di nanti kita di sana bakal mencari misteri-misteri, oke? Siap, ini kita janji gitu. Kayak Ewing Adi nanti. Ewing Adi jangan lupa subscribe. Nanti jangan subscribe ya. Yang intinya subscribe. Kalau nonton sampai habis kalau bisa. Lagi sih, lagi. Oke guys, sekarang kita sudah ada di mobil. Ini adalah Umikun. Itu adalah ini di mobil satu guys. Kita semobil dengan kelas 7A. Lihat tuh. Siai. Oke guys, sekarang kita berjalan di mobil sedang menuju ke Telaga Pancar di Majalengka guys. Perjalanan sekitar 1 jam kurang lebih ya guys. Oh 2 jam. Ya 2 jam. 40 menit. Kacau. 10 menit. Semoga doain guys biar sampai 1 jam biar kita biar bikin video misteri gitu guys. Lihat guys. Yes. Penampakan pada saat jalan-jalan sudah tidak ada semangat lagi padahal masih baru berangkat ini belum pulang apalagi pulang kalau gimana nih nggak ada yang semangat sama sekali malah pengen tidur semua lihat pengen tidur lagi tidur ini masih berangkat belum pulang ya nggak ada semangat sekali ini juga sang ketua kelas ini tuh ketua kelas tuh udah ngantuk lagi pagi ini lagi galau. Atau bikin siapa? Ini juga sama ya? Sama aja. Lagi tidur.
Oke guys, di sini sekarang kita sudah sampai di Telaga Pancar. Di mobil juga udah sepi guys. Sudah pada turun semuanya. Kita lagi. Ada. Lumayan sejuk sih, cuman yang nggak dingin dingin amat, nggak biasa kayak di Curug gitu tuh. Ya ini ya bukan di gunung atau kaki gunung, ini cuman ya. Nah gitulah. Banyak pohon-pohon itu tuh guys. Banyak pohon pinus bagus. Ada foto bagus di sini. Foto dicoba main. Menuju sekarang dalam perjalanan menuju ke telaganya guys. Kamera ini satu sekolah loh. Ya ini masih setengah. Ya. Di. Sama ya WhatsApp. Oke siap. Ini ya dengar sapaan kita. Ya WhatsApp. Nah, itu tadi kakak kelas yang kurang. Ini janji ini aja. Itu di sensor ya. Ya. Sumpah bagus banget gila pohonnya banyak. Banyak pohon. Sejuk gila dia enak. Aja bisa ada tempat foto loh. Enak ini buat rekreasi keluarga. Itu sekarang kita belum ke tenda. Belum masih disiap-siapin gitu. Panitianya lagi milih-milih tenda buat perkelas sama perkelompok juga. Ini jalan ke pelaminan guys. Sekarang kita akan menuju ke atas. Katanya sih ada udah ada kendaraan yang naik. Katanya sih ada ini. Ada apa tuh flying fox gitu. Flying fox. Enggak tahu kita lihat aja. Kita lihat aja ya. Kita lihat ada apa aja. Iya benar. Ada flying fox buat foto-foto. Sumpah ini keren banget. Cuman yang waktu disayangkan tuh nggak ada Curug guys. Kalau ada Curug itu ada suara air, lihat. Wah cuma sungai doang tuh. Tapi kayaknya nggak bisa ke bawah ya. Bisa ke bawah yuk. Ini tempat apa nih? Ini flying fork gak sih? Flying fork ini ada flying forknya. Bukan apa tuh, sepeda jalan ke apa? Oh iya, sepeda jalan. Ya kasih ingat tuh, jangan cerita. Ini bukan sepeda jalan, ini tuh kayak sajadah. Sajadah terbang. Oke. Okay. Bahaya banjir bandang. Enggak, dilarang main di berhenti. Mungkin boleh main air berarti ya di situ ya. Ya berarti gak seru dong. Iya, kurang tak. Kalau di TV-TV kan biasanya tuh mandi di sini ya. Enak gitu. Tapi kalau di sini enggak boleh nih. Ini di sini bisa foto-foto guys, lumayan bagus. Tuh, foto di batu besar gitu tuh. Dah. Mantap sih. Panas kalau siang panas. Gak terlalu dingin. Panas. Cuma lebih baik batu banyak nih. Tapi enaknya banyak pohon sejuk gitu. Juga bersih, jernih. Bersih, lumayan. Wis. Pegel. Kalau kata saya juga selainnya mau pada bagus juga. Duh. Aduh. Guys, masih banyak tempat spot to. Lihat di sini kayak rumah hobbit katanya itu. Yang di film apa tuh rumah hobbit gua? Ya, pokoknya itu. Oh iya itu. Ada cuma bisa masuk ke ya? Oh. Saya film 1.200 orang. Dua spot foto 1.200 orang. Dalamnya apa itu? Masih enggak bisa lihat. Nah, sekarang kita lihat anggota Cygnus yang lainnya sedang apain di bawah. Ya, itu dia anggota Cygnus-nya. Hah. Itu cuma lihat-lihat doang enggak jelas. Ya ini lagi foto-foto. Baru juga datang udah foto-foto. Katanya I miss you, babe. Kali ini kita kelelahan guys. Capek banget. Jadi tadi tuh habis turun. Nah, pas turun di bawahnya itu enggak ada apa-apa, guys. Jadi dapat capeknya doang. Oh, itu tuh. Coba aja guys. Mantan kekua jomblo. Oh, kita mantan dulu aja. Jomblo guys, jadi tuh enggak boleh pacaran. Enggak punya mantan udah biarin. Tuh. Udah pada naik. Tempoh cah. Capek guys. Itu tenda kita guys. Mari kita cari tenda. Ini lu dia jadi sang. Itu sih, Kumi. Aduh. Ini terlupakan ya. Aduh, ini wali kelasnya terlupakan.